Nah ini ya, ini celana yang celana warna biru. Nah ini medianya ini berambut ini. Ini medianya berambut. Ini lihat, lihat tanamannya aneh bin ajaib ya. Aneh bin ajaib ini. Wah, ini saya nanam di celana biru. Ternyata buahnya ungu ya. Ungu ini bukan saya kasih warna sendiri loh. Ini yang ngasih warna itu yang di atas. Tuhan ini yang ngasih warna. Jadi aneh ya. Nanti nggak tahu matangnya nggak tahu apa. Nanti kalau udah matang saya ini lagi ya. Saya upload lagi karena mungkin kalau pingin bibit atau apa, jenengan harus nanamnya kayak gini. Nah, bisa juga nggak apa-apa mungkin. Ini saya tanam di celana biru. Jadinya buahnya ini warnanya ungu. Nah, biasanya saya buat ini buat sangkar. Nah, ini buat sangkar biasanya. Nah, ini sangkar ini pleci nih, burungnya pleci. Ini yang punya. Nah, ini yang punya. Halo. Yang punya ini anak saya ini yang kecil. Ini yang paling kecil, anak saya 3. Laki semua. Itu burungnya. Jadi, ini burungnya ya. Mana burungnya? Oh iya itu burungnya ya. Nah ini cabenya nanti kalau pas sudah apa sudah tua nanti nggak tahu warnanya apa merah apa putih apa lalu karena saya belum pernah nanam. Nah ini yang saya tanam ini saya baru kali ini kok ada warnanya kayak gini buahnya. Oke ya nanti kalau sudah matang nanti saya upload lagi. Ini pedes apa enggak gitu loh. Tahu-tahu manis kan. Kalau cabai manis kan lucu. Nah, ini ya cabainya. Jadi saya enggak kasih warna ya. Dari pentilnya aja ini. Ini pentilnya warnanya ungu. Jadi ini celananya warnanya biru. Aneh ya, kalau jenengan nggak lihat sendiri langsung, nggak percaya kalau belum lihat. Tapi ini memang benar ya. Saya buat-buat ini memang ini nanem terus warnanya biru sendiri, nggak saya biru-biruin. Nggak saya ungu-unguin. Oke ya, mudah-mudahan nanti jenengan bisa nanem sendiri di apa ini, di celana. Nanti bisa ganti warna enggak gitu. Oke ya, ini tanaman yang saya tanam di celana biru. Di celana biru ternyata buahnya warnanya ungu. Nah, nanti kalau pengin bibit bilang. Nanti biar satu-satu lumayan. Nanti bisa jadi buahnya. Nanamnya mungkin harus di sini ya, di celana ya. Celana dengan harus punya jin dulu. Kalau enggak punya jin mungkin bisa disarung bisa buatkan disarung nanti buahnya jadinya apa. Ini di belakang rumah ya, di belakang rumah biasanya saya kerjanya di sana muter sana. Biasanya muter ke sana. Nah ini di belakang rumah ini biasa di balik sana saya kerja. Nah ini di belakang rumah. Nah, ini dikira saya bohong ini. Nah ini ya, nanti jenengan bisa meniru menanam di celana.